Wah. Semakin sehat iki menang go properti. Iya iya iya. Beda tuh dramatis. Aku paham. Dua keren. Aktor, Pak. Ya. Kanca-kanca ngumpul ning mburi kabeh. Ya kanca-kanca ngumpul toh. Saiki tak umumi sik, Mas. Iki Pak Ugeng sepuh melukis Pak Ugeng enom. Ini cikile rada. Bahkan Pak Ugeng pun tidak berhasil membuat polisi berdiri. Ini foto yang ini. Ini bukan apa? Ini pelukisnya jenisnya sikit sambut. Ono yang mana kerjaan? Ini pisannya ini dibuat 3 tahun yang lalu. Jadi aku beli ini file keluar dari Pak Ugeng. Foto-foto lama, Pak Ugeng lama. Ditimbali ulang tahunnya Pak Ugeng ya. Oh iya, 1 tahun. Pas dari ulang tahunnya Pak Ugeng. Jadi semiotiknya Pak Jokowi ya keren. Itu sambil dengan Ben. Orang. Baru ya, Men. Balang kosong. Yang lu dia merawat berdiri. Ini utuh. Ini orang kurot. Orang tetap ngene. Iki ono seri. Iki seri. Seri lukisan sendiri. Ini sama ya sama itu. Lukisnya sama. Rokok dan orang yang pernah dianiaya Orde Baru si Bule itu. Jadi Munir, Pramudia, Nandatur, kayak Wiji Dukul, kabeh yang berkawat begini dan merokok. Ya menyekal itu. Ya udah kan juga dianiaya. Ini ngene-ngene iki lukisan ku. Ini koleksi-koleksi. Itu piring, porselin dibakar untuk menjadi lukisan dibakar 3 kali di temperatur 1200. Namanya dilukisnya baru dibakar ini? Iya. Oh, terus dilukis lagi, dibakar lagi. Posisinya sama. Ya ampun. Komplek ta? Halo. Oh, kita pernah MC bersama. Iki laptop luar biasa. Alhamdulillah. Awe tu. Mana kendaraannya dulu? Ada Mas Susilo. Jauh. Lagi belum kisah lagi Mas Iki. Oh itu ceritanya ni lho Mas. Oh, yang penting nanas ini. Apakah Pak Ganjar mau begitu kan? Iya. Iya, saya akan nunjuk. Mangan sewu ya? Ya. Bar gojek. Iya. Bar gojek.
Iya, iya. Terus ada nama-menang Pono Giri. Pono Sari, Segabang kayak. Segabang ya, Mas? Iya, iya. Segabang. Karo Walangnya? Oh, no. Karo Walangnya, tak putar-putarnya. Sama Lodeh Lombok Ijo. Lombok Ijo. Ini sambal Kalimantan. Sambal namanya gani. Sambal gani. Sambal gani. 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 Oh. M. Gami, gami. Sambal gani. Apa bedanya? Sambalnya dimasak. Oke. Masak pakai cap. Pakai minyak. Masak. Lagi? Cukup. Ya. Yang ada lemaknya ya. Masih sempat ngobrol, tahu nggak sama waktu mau belum apa? Iya, tadi di rumah sakit TKU. Saya datang ke sana, saya pas ke Jogja. Oh. Terus, halo. Dia sakit, terus saya datang. Pas saya mau pulang itu gini, anaknya itu dipanggil. Habis, habis. Habis. Di sini, aku dibotolin. Ini sendal kok di pelayanan nomi boleh nggak saya itu mas kan jangan mengarah nggak apa-apa bisa di telepon mbak dua ini dia kan ya sudah dapat ya pasti buat kumpulan tangan terima kasih mas thank you thank you sama rasa. Kami minta foto ya. Boleh. Kirim ke teman-teman. Enggak. Pak sing jembar ya berarti. Iya no. Ya. Satu, dua. Pelator seni rupa warna lagi. Aku minta tolong di kan di dokumentasi. Apa? Ya. Kali buku-bukunya ini kan shopping udah enak. Pak Sinjar, saya memberikan kenang-kenangan dua buku saya yang terbaru. Oke. Ini yang terbaru, ini yang sebelumnya. Luasa rupa. Ini bongsu panggil ya. Oh, buatan. Buatan. Gampil-gampil sangat. Anu niki renyah niki. Oh iya. Ono sejarah ya Mas Agung. Mas Mul Bali lho. Mas Mul pelukis Bali. Wong Solo tadi. Iya. Ketika ngobrol-ngobrol ke acara keagamaan yang Bali. Enggak yang dulu. Terus ada pameran lukisan di sini. Nah, ada lukisan ini terakhir. Ada yang beli, enggak ada yang ini, ada yang lain. Sampai acara selesai, udah. Terus ada pesan dari kawan-kawan Bali. Coba ya, titik bikin gue pak. Dan gue kumpulkan. Gara-gara itu apa dikasih ke saya dulu nggak saya nganter kenal jadi terima ada semacam itu kenal tuh dia cerita tentang kecintaan
struktur komunitasnya banyak, terbat berbulu kalau nggak salah cerita. Dari ceritanya, perjuangannya, komunitasnya itu terbulu. Dan lukisannya aku senang. Terus aku kan delok lukisan mudeng loh. Ini kan mudeng. Nggak gambar itu mudeng. So kan orang semerah mudeng gitu. Yang jari api banget. Karena kan resung ngerti mas. Perang perasaan. Nah setelah itu tuh dari sekian. Mas kasih testimoni mas. Sampai selesai dia menunjukkan beberapa lukisan di ada gambarnya lukisannya Mbak Lu. Nanti ngayuk ses Pak Ganjar iso kon teko nonton tanggal 19 November. Wah, ngayuk ses jaduk dan mimpi kon sak kanca-kanca. Oke. Dapat kita bisa tanggal kita lah. Nyanyi-nyanyi dong. Iya. Saya tuh sampai dituduh. Dituduh saya pesen lagu Celeng Degleng. Ini nungguin ini banteng degleng. Orang jadi kira lagu kuwi aku pesen setelah gegeran lho ku jaman Highlander nanti kok kan big man iya, teman-teman kalau mau wawancara lagu yang celeng siji celeng kabeh itu celeng degleng kan jadi apa? Iya gak perlu nyanyi loh iya lah, biar coba-coba kita nanti ketika celeng siji kabeh tinggal nyanyi bareng kan ngomong ganti-ganti banteng siji, banteng kabeh siap di upload sih kuih bahaya kira-kira siap lo Banteng di mana-mana. Ini lho. Banteng merajalela. Gedreng itu lho benar. Gedreng itu lho. Ben kita sampean iki penyanyi. Cici, Cici. Cici apa enggak Cici? Beli gitar ya, Bu. Ya. Kanjar di mana-mana, kanjar memang mempesona.
TikTok merajalela ya. Ini mah TikTok ini. TikTok. Putih sih. Ono sing tek putih. Oke, mainan. Jadi lagu netek. Silakan, Ren. Coba aja. Ketek putih tak ketek. Dia duduk ketek putih. Dibeli Uganda. Wati ojo wani-wani sing ketek putih sing ketek putih satriya kang pinile wis ngono wae wis ngono rawani aku rawani aku rawani ya ngeres liper berarti ini ada bayar ya maksudnya kalau perlu kan perlu rekaman aku kuwi maksud tuh gendamane kuwi maaf. Terus ngerti lah. Pak Ganjar, kabarnya ngomong aku nonton video apa TikTok ya anaknya itu ya Pak Ganjar. Bocah itu ngomong ini Mas Ganjar arep nang ngomah kowe mulai ora. Ora. Yuk mesti pesen wae ngopo. Kon sing helu di video tak kirim kirim ke aku. Oh. Arek kowe sing helu arep galo. Ya. Oh. Nah, galo. Sing helu. Ari ngono beken. Surprise dah takon kowe mulai ora isih kira-kira 3 minggu. Lho nang endi ta? Lah ning begawe ning Kudu so, ke Jakarta karo Kudu. Tak anteni ra wis kangen nek ora mulai-mulai. Ngerti-ngerti iki Kang Seren nang Mbayune ya wis surprise. Jedul. Jedule sampeyan kuwi ngene iki. Pak, gak kan minta foto boleh enggak? Bareng nang Kudu. Pun oleh. Ini saya anggota Thailand loh. Iya, ini dari anggota Thailand. Saya sing on the spot hari ini di kertas lain kurang nih. Iya. Kurang. Enggak apa-apa. Gurune lo, gurune. Tenang. Keras. Keras ya. Keras. Ini di biji. Lu rapo.
ikhlas. Namanya ikhlas, tulus ikhlas. Namanya para apa dia mau nenek kertas? Oh, Pak Ganjar? Pak Ted, damping Pak Ted. Pak Ted. Saksi, saksi. Mas, ini duduk permanen loh, Mas. Dimantau kelek-kelekan rapopo gue. Kancani loh. Ya, kancani Pak Ted. Mogok. Oh, ini. Biar agak. Cocok. Ini nyawang Rono. Ya oke. Ini untuk promo pameran tunggal besok, Pak. Di pasar ya. Ini Mas akal-akalnya pelukis ngunggah ini jadi ini. Paham tetap tetap dari Tarsan butuh ganjalan. Ada. Gelak ya. Ya, lah, terima kasih. Hanya momentum Pak ini Pak, mumpung ketemu. Luar biasa. Untuk berdua boleh? Boleh. 50.000 lah nih Amera. Tapi HP-mu mana? Kalau disuruh ngirim saya enggak mau. 50.000 lah. Amera yang bagus. Iya. Gua dia. Ya betul. Oke. Oh, ini nunggu medsos ini. Lan. Wah, ini piro kok? Wah, ini piro? Oke. Ya. Wah. Ya, saya foto bagus kok. Like-nya dikoleksi lho, Ras. Yeah. Koleksi like tuh. Gua nambah follower. Gua nambah follower. Ya. Udah tuh. Karena merokok itu termasuk korban aniaya. Ah, pasti ini. Ya. Aku malu di sini. Guys, aku soalnya YouTube belum karena YouTube nengin ya. Kita cari aja. Kita cari. Hehehe. 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 Oh iya, pasti bapak sendirian sih. Iya. Mas, amin. Sehat-sehat, Mas Ganjar. Baik, ya, Pak. Bagi sana kan. Jadi, kasih ya. Saya, aceng ngatur lah, wang, aceng ngetah saya. Ya pokoknya mau ngikut mawon, ngikut mawon. Pesan ini, enten, sami sugeng, ge, selamat, selamat ge, sehat, paras, tambah sih. Oke. Dan itu yang sehat urawan. Kasih mas, ye, mas wan ge. Kembaran, mas 14. Akhirnya kembaran. Iya, itu dari Semarang. Di sini iya lah. Gue sih kebotolnya, mas. Iya. Nah. Terus malah sirahku mesti. Diginiin dong posisi. Digini. Tingkat dikin. Nah. Alah, aku malah cerita-cerita. Atur nuwun. Oi, matur. Iki surga neraka. Kalau surga neraka. Kreweng. Kreweng. Iki tak kirim neng cucunya Pak Uge. Oh iya iya iya. Ini keren ceritanya ya kan. Nah, ceritanya bagus tuh. Beliau sendiri enggak selesai gitu. Iya, yang baru rapi. Ya berarti anak kudus ya kan? Terus gitu. Jadi tema lukisan ini sebenarnya pas kalau umpama kemarin dipasang di sana ya? Sampai tangan. Lah wong ya Yogyo itu tempat seni, budaya, kumpul-kumpul mesti regeng. Mesti regeng, ada ngopi, ada makan, cerita sembarang kalir. Karena saya 11 tahun di sini dan dulu saya pengagum mereka tapi nggak kenal. Dulu kan artis yang top saya gitu aja top ya loh. Prank. Artis top. Ibu, putet wah kita dulu keren. Kalau tampil pas gandrik ya pas gandrik itu. Pakang adi bodoh kendiri gitu kan.
wampil begitu, sama bapaknya almarhum itu juga luar biasa. Saya itu pengagum. Sekarang boleh main ke tempatnya. Tadi ada yang gambar wajah saya, ada yang kasih buku, ya, sket, jagoan ini kasih sket, gambar macan, dikendalikan gini. Apa artinya mas? Ngerem keserakahan. Ngerem keserakahan. Ini loh, seniman tuh ngomong kayak gitu, ngerem keserakahan. Dua kata tapi maknanya kan tinggi sekali. Ini yang Jogja itu selalu ngangen ini karena banyak petuah-petuah, sinyal-sinyal, simbol-simbol, sanepo-sanepo yang sangat filosofis. Jadi tidak semua dengan akal, tapi dengan rasa. Sangar ya. Lunce itu saya waktu mahasiswa, saya ketua mapala. Lunce itu merah tatanggap gimana nih, wangil. Kaliren. Kaliren ini. Dan kemudian, kelak kemudian puluhan tahun saya nggak pernah ketemu dia. Konser lah waktu itu, Celeng Degleng, gitu loh, konser, sudah konser. Nah, beberapa tahun kemudian, si Celeng ini populer lagi nih. Nah, inilah orangnya sebenarnya itu aja. Salaman saya pamit. Sehat selalu. Dan ini menarik senimannya ini. Sekarang jadi teng si kata seniman. Banteng siji, banteng kabeh. Kumpul semua kawan-kawan seniman, aktivis, hampir semuanya kenal secara pribadi dengan Mas Ganjar. Kenal zaman dia mahasiswa. Jadi betul-betul bercanda, kepengen dolan karena dia tahu kalau bojoku nek masak enak. Kemudian neng warung Bageng terlalu publik. Nah, ini karena kenal pribadi ya neng omah wae. Hanya bercanda, ngobrol bercanda. Sun ya, Sun Mas, ya Sun.